Lampu leting di off. Oke. Standby. Sesaat lagi, mari kita saksikan bersama prosesi pemanggilan sang bintang pelajar tahun ajaran 2023-2024 yang dipimpin langsung oleh Al-Ustadz Nur Muhammad. Kepada beliau dipersilahkan.
Hadirin dan saudara-saudara sekalian, di saat senja berangsur menggapai malam, ketika rembulan noram tenggelam di balik awan, di saat senja berangsur menggapai malam, mentari pun diam terbenam dalam peraduan. Ku pandang luasnya cakrawala, sang dewa malam tersenyum kegirangan. Bintang gemintang mengitari sebagai dayang-dayang indahnya suasana angkasa raya. Ia sang pagar ayu gelapnya malam. Ia akan selalu berkelip sepanjang masa. Ia akan selalu bersinar menerangi jagat raya. Ia kan selalu membangkitkan hati yang lara. Wahai sekalian santri Miftahul Atfal Manggar, wahai sekalian siswa generasi bangsa, bentangkan sayap-sayap imanmu, tebarkan segala potensimu, kobarkan api semangatmu, percayalah kau akan mampu bertangkar di atas menara reformasi. Taburkanlah aroma keharuman, semburkan ke seluruh denting-denting alam yang tak bertebing. Yakinlah mereka akan selalu mendambakan secuil kreasimu. Terbangkanlah ke puncak cemara untuk meraih sepercik angan, untuk merealisasikan segenggam citra dan cita yang tergenggam di tangan sang raja. Impiankan selalu menjadi kenyataan di alam keterbukaan. Raihlah sebuah bintang, yaitu bintang pelajar yang selalu mengedepankan integritas, kapabilitas, keaktivitas, kreativitas dan moralitas, kesanggupan menciptakan, untuk berpikir, berkarir dan berprestasi. Terbanglah menggapai asa, raihlah bintang yang tiada dua. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, setelah melihat hasil prestasi yang telah diraih oleh semua siswa yang mengikuti ujian baca, baik ujian baca kitab, ujian tulis dan ujian lisan yang diikuti oleh seluruh siswa Madrasah Miftahul Atfal Manggar dengan penelitian adil dan bijaksana, menganalisa dan seterusnya. Mengingat hasil keputusan musyawarah yang dipimpin langsung oleh hakim di kantor pusat Madrasah Miftahul Atfal Manggar yang diikuti oleh seluruh dewan guru, kepala madrasah dan pengasuh madrasah, memutuskan bintang pelajar ternyata diraih oleh seorang putra yang bermahkota keindahan, seorang putra yang berhiaskan kepintaran, seorang putra harapan nusa dan bangsa yang telah berprestasi dan berpotensi. Baginya pendidikan sangatlah berharga, karena pendidikan adalah satu cermin penting dalam perjalanan sebuah kreasi cipta. Dia telah mengumpulkan nilai
rata-rata 9,99. Putra mahkota ini ternyata lahir di daerah yang cukup terpencil. Siapakah si dia, saudara sekalian? Tentu di dalam hati Anda bertanya-tanya dan penuh dengan tanda tanya dan penuh dengan rasa penasaran. Dia sang bintang pelajar pada tahun ajaran 2023-2024. Ternyata sang bintang pelajar tersebut kini sudah saya genggam satu persatu nama sang bintang pelajar yang pada malam ini bakal hadir di tengah-tengah kita bersama. Baik, pertama saya akan panggil sang bintang pelajar dari tingkat MI. Bintang pelajar dari tingkat MI bagian putra ternyata diraih oleh seorang putra. Yuk, tepuk tangan buat sang bintang pelajar. Bukan, bintang pelajar kita ada tepuk tangan. Baik, bintang pelajar pada tahun ajaran 2023-2024 ternyata diraih oleh seorang putra yang lahir di Kabupaten Sampang, Kecamatan Kedungdung, Desa Batu Poro Barat. Siapakah dia? Langsung saya panggil Abdur Rokib, putra dari Bapak Abdul Hayi dengan alamat Mundukan dengan nilai yang telah berhasil dikumpulkan 9,96. Kepada saudara Abdur Rokib, kami persilakan untuk menaiki panggung kehormatan karena pencendengan sudah terpilih sebagai sang bintang pelajar pada tahun ajaran 2023-2024. Sedangkan bintang pelajar bagian putri diraih oleh seorang siswi yang telah mampu mengumpulkan nilai rata-rata 9,45. Dia juga terlahir di Kabupaten Sampang, Kecamatan Kedungdung, namun berbeda desa. Kalau yang tadi terlahir di Desa Batu Poro Barat, yang ini terlahir di desa kebanggaan kita bersama, Desa Pejeruan, Dusun Mangar. Siapakah dia? Langsung saya panggil saudari Siti Rumanah. Tepuk tangan buat Siti Rumanah, putri dari Bapak Tomin dengan alamat Mangar Deje. Kepada Siti Rumanah, kami persilakan menaiki panggung kehormatan karena panjenengan sudah berhasil meluluhkan hati para dewan juri dari atau seluruh dewan guru dan sehingga dinobatkan sebagai sang bintang pelajar pada kesempatan malam ini. Berikut bakal saya panggil sang bintang pelajar dari tingkat SMP. Bintang pelajar dari tingkat SMP ternyata diraih oleh seorang putri yang bernama Adinda Bunga Citra Lestari, putri dari Kyai Haji Sunardi dengan alamat Manggarlao. Kepada saudari Bunga Citra Lestari, kami persilakan menaiki panggung kehormatan karena panjenengan sudah terpilih sebagai sang bintang pelajar pada kesempatan malam ini. Sedangkan sang bintang pelajar dari tingkat SMA diraih oleh seorang siswi yang telah berhasil mengumpulkan nilai 9,36. Baik, langsung saya sebutkan namanya, saudari I Siti, putri dari Bapak Febrianti atau Bapak
Wakif kepada saudari Isiti, kami persilakan untuk menaiki panggung kehormatan karena Panjenengan sudah terpilih sebagai sang bintang pelajar. Untuk pemberian hadiah nantinya akan diserahkan langsung oleh pengasuh, yaitu Kiai Ahmad Dahlawi Abdul Manaf. Sedangkan dari tingkat SMP nantinya akan diserahkan langsung oleh Kapsek, yaitu Lora Izzat Dahlan. Kepada Lora Izzat Dahlan dipersilakan menaiki panggung kehormatan. Sedangkan SMA nantinya akan diserahkan langsung oleh Bapak Kurdi yang akan dibantu oleh seluruh Dewan Guru. Nantinya akan dibantu oleh Ibu Subaidah dan Bapak Selamat. Kepada para petinggi dari Yayasan SMP Islam Al Fal, yaitu Kiai Dahlawi dan juga Lora Izzat Dahlan beserta Bapak Kurdi, kami persilakan untuk menaiki panggung kehormatan. Ibu Subaidah, mohon karena beliau sudah hadir di atas panggung. Tingkat MI akan diserahkan langsung oleh pengurus yayasan. Ya, inilah suatu kebanggaan terbesar bagi sang bintang pelajar karena cenderamata sang bintang pelajar diserahkan langsung oleh guru besar kita bersama Eki Kadinto, Kiai Ahmad Dahlawi, dan juga diserahkan langsung oleh Lora Izzat Dahlan. Beliau adalah generasi emasnya Desa Manggar dan sekitarnya, karena masa depan Manggar insya Allah ada di genggaman Lora Izzat Dahlan. Sedangkan sang bintang pelajar dari tingkat MA atau SMA akan diserahkan langsung oleh Bapak Kurdi. Ya,
diinformasikan kepada seluruh personil drum band Krisma Jaya untuk segera menyiapkan diri karena sebentar lagi prosesi wisuda akan segera dimulai. Seluruh personil drum band Krisma Jaya segera menyiapkan diri dalam rute yang sudah kami persilahkan kepada Bapak Abdul Hayyi untuk menaiki panggung kehormatan, dan juga Bapak Tomin kami persilahkan untuk menaiki panggung kehormatan, dan juga Haji Sunardi, Pak Mak Kesunar dipersilakan menaiki panggung. Jika Mak Kesunar tak bisa hadir, sanak pemilih atau kerabat terdekatnya dipersilakan untuk mewakili beliau, dan juga Bapak Wakib kami persilakan untuk menaiki panggung. Dan juga saya informasikan, jika memang ada salah satu dari sang bintang pelajar Kadintoh, salah satu pemilih dari pencendengan semua, nantinya juga panitia menyiapkan jatah waktu untuk pencendengan memberikan cenderamata atau kenang-kenangan kepada sang bintang pelajar. Terima kasih. Kami persilakan kepada seluruh dewan guru yang pengen memberikan kenang-kenangan kepada sang bintang pelajar. Dipersilakan. Terima kasih kepada seluruh dewan guru yang sudah memberikan cenderamata kepada sang bintang pelajar. Baik, seterusnya kami persilahkan kepada sanak pemilih atau lepelena sepengen beri kenang-kenangan. Kami persilahkan untuk menaiki panggung kehormatan. Kepada tim petugas Ustadz Dullo dan Ustadz Nadi. Ngireng sabar kenang-kenangan kepada pelabur di lepelena, sabar kenang-kenangan kepada sang bintang pelajar. Kami persilakan untuk menaiki panggung kehormatan. Jika tidak ada bedeki, ada yang pengen berikan kenang-kenangan kepada sang bintang pelajar, kami persilakan.
ngereng bola menjadi pimpin sabri kenang-kenangan kepada bintang pelajar masa pas tadi sabri kenangan sekali mumpungi buka lo berapa nih tutup deki ke rekas tanah iya ngereng terima motor sekelangkong ya ngereng olatih berupa materi ngereng Bapak Mas Odi Cirebon Sate Jebet Tengah corak pada belenan ini kak oleh bintang pelajar juragan manuk morai Bapak Mas Odi Jebet Tengah sawer padi Bapak Samsul sebagai anggota Cerdakan Pabang dari Pasar Putran juga ikut. Terima kasih kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Samsul. Ya, terima kasih ngereng pola sekasokan Eki. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali kepada YouTuber Ihya Al-Abbasi yang sampai saat ini masih eksis mendukung dengan adanya acara Haplatul Ikhtibar. Mudah-mudahan beliau selalu disukseskan. Cita-citanya segera tercapai menjadi YouTuber terbaik dan seru dan selalu memberi tontonan terbaik bagi seluruh netizen-netizennya. Dan jangan lupa nanti kalau sudah di beranda Pancendengan ada video-video yang mengatasnamakan Ihya Al-Abbasi jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis dan satu subscribe itu bisa membawa Anda masuk surga. Dan juga saya informasikan kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa menyaksikan langsung acara pada kesempatan malam ini. Pancendengan bisa menyaksikan langsung di channel YouTube Yayasan Miftahul Atfal dengan channel YVI Miftahul Atfal Mangar. Dan juga jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih kepada Bapak Kholis yang juga ikut meramaikan bintang pelajar pada kesempatan malam hari ini. Lemai bunna keluar. Motor sekelangkong atas sumbangsihnya juragan Kholis yang mempunyai warung bebek Purnama
Sidoarjo. Beliau tidak lupa meringankan tangan untuk memberikan cenderamata kepada sang bintang pelajar. Itu merupakan apresiasi atau penyemangat bagi siswa dan siswi kami. Baik, karena rasanya sudah cukup, maka kami persilahkan kepada sang bintang pelajar untuk kembali ke tempat yang semula. Informasi dari pembimbing wisuda Bapak Fauzan, seluruh wisuda segera berkumpul di aula. Untuk berkumpul di aula. Baik, hadirin para pengunjung, pengunjung tercinta, tentunya pada kesempatan malam hari ini 1, 2, 3 sudah terlepas dari anak-anak Madrasah Miftahul Athfal Mengar. Dari kami sebagai Master of Ceremonies mengucapkan matur sembah nuwun atas dukungannya.